Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate kembali untuk bot mining Dogecoin yang sebelumnya pernah saya bahas teman-teman ya. Kira-kira kurang lebih antara semingguan yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu saya sudah membahas bot ini, dan tadi saya cek untuk saldo saya ternyata sudah ada 4,5 Doge ya. Dan di sini saya langsung coba melakukan withdraw teman-teman. Dan di sini untuk withdraw-nya saya melakukan withdraw dengan doge sebesar 1 doge teman-teman ya. Karena apa? Karena kan saldo saya tadi ada 4,5 doge ya. Di sini saya cek ada 4,5 doge, dan saya langsung saja di sini withdraw yang 1 doge ya, karena nominalnya di sini adalah yang paling kecil kedua adalah 10 doge. Jadi saya klik yang 1 doge, dan di sini saya sudah masukkan alamatnya, dan ternyata selang beberapa jam di sini tadi saya mendapatkan ya notifikasi. Di sini bisa lihat sorenya di sini jam 16.26 ya, atau jam 16.30 ya. Tadi saya withdraw di sini, kita cek ya, saya memberikan itu jam 11 siang ya. Jam 11 siang, lalu pada jam 16.30 di sini saya mendapatkan notifikasi ya kalau untuk withdraw-nya sudah berhasil masuk. Teman-teman, mantap sekali ya. Dan saya cek langsung ke Indodax. Kita cek juga ya di Indodax, oke. Okay? Nah, di Indodax di sini kita ke riwayat, teman-teman. Nah, di riwayat juga di sini benar, teman-teman, ternyata untuk 1 doge yang saya withdraw di bot itu sudah berhasil masuk ke Indodax saya ya, mantap sekali. Jadi untuk si bot yang pernah saya bahas ini benar-benar terbukti membayar ya gratis tanpa perlu melakukan deposit. Dan di sini ternyata ada pembaruan juga. Kalau sebelumnya kan kita cuma mendapatkan doge ya, dan sekarang ternyata ditambah menjadi BTC, BNB, TRX, ETH, LTC dan USDT ya. Langsung aja kita bahas ya untuk pembaruannya apa, dan buat teman-teman juga yang kemarin belum sempat untuk tahu ya bot ini seperti apa cara miningnya dan cara menghasilkannya seperti apa untuk bisa sampai melakukan withdraw secara gratis, disimak terus saja video ini ya. Saya akan mulai bahas lagi dari awal buat teman-teman yang kemarin belum sempat nonton ya, karena untuk aplikasi ini atau untuk bot ini sudah sangat terbukti membayar, oke. Yang pertama buat teman-teman silahkan ya klik dulu link di deskripsi untuk langsung menuju bot seperti ini ya untuk botnya, dan nanti silahkan klik start saja di bawah atau klik mulai ya. Di sini saya akan menunjukkan dulu untuk menu botnya. Nah, untuk menu botnya seperti ini ya teman-teman, dan di sini tugas kita gampang banget ya. Yang pertama tinggal kita memelihara sebuah anjing ya, memelihara satu anjing, nanti si anjingnya tersebut akan memberikan kita profit ya, dengan cara kita memberi makan kepada anjing itu sehari 2 kali ya, atau 12 jam sekali, maka si anjing itu akan memberikan kita profit. Dan di sini juga sambil main game teman, dengan main game dan juga kita memelihara anjing ya, ada 2 dan 3 cara sebenarnya dengan cloud miningnya juga. Nah, di sini kita ambil bonus terlebih dahulu teman ya, untuk bonus harian juga di sini ada bonusnya, mantap sekali. Nah, di sini kita dapat bonus di sini my miner, oke, kita biarkan saja. Nah, di sini untuk caranya mendapatkan Bitcoin di sini seperti apa? Nah, di sini kita ke MyDog terlebih dahulu teman-teman. Nah, di MyDog di sini kita otomatis ya saat sudah mendaftar kita mempunyai anjing ya. Si anjing namanya si Hachi, dan di sini untuk caranya mendapatkan penghasilan dari peliharaan kita ini, kita memberi makan ya dengan cara di sini kita klik saja feeding teman. Nah, di sini kita lihat untuk saldo saya saat ini ya, dari total profit si Gogog ini, saya tidak enak bilangnya ya, si Gogog ini adalah 0,9. Kita kasih makan saja feeding seperti ini. Nah, di sini kebetulan tadi saya sudah ya memberikannya makan, dan di sini saya suruh menunggu 12 jam lagi ya dari saya memberi makan tersebut ya. Tapi kalau belum silahkan saja diklik ya untuk yang feeding ini. Dan di sini untuk mendapatkan makanannya seperti apa? Nah, di sini tinggal kita untuk mendapatkan makanan sebenarnya kita sudah dikasih ya, selama 12 jam sekali kita sudah dikasih makanan gratis, tinggal kita memberi makan saja. Cuma untuk mendapatkan penghasilan lebih atau agar kita mendapatkan profit lebih dari si peliharaan kita tersebut, kita tinggal bisa mendapatkan makanan yang lebih dari get food di sini. Teman, tinggal kita klik get food saja. Dan di sini caranya adalah kita dengan mengundang teman ya. Jadi dengan mengundang teman kita bisa mendapatkan makanan anjing yang lebih banyak ya, seperti itu. Lalu di sini ada wallet juga. Nah, di wallet sini adalah saldo saya ya setelah melakukan withdraw, bisa lihat jadi 3,6 ya, dari sebelumnya itu kan berapa tadi sebelum kita withdraw ini, bisa lihat di sini saldonya ya 4 TRX 4 doge maksudnya ya, sekarang menjadi 3 doge saja ya, karena di sini
sudah di withdraw 1 doge-nya seperti itu, dan kita bisa cek juga untuk historinya. Oke, untuk history di sini, nah di sini ada history pendapatan kita dari sebelumnya ya seperti itu, dan juga di sini ada history withdraw. Nah, bisa lihat di sini untuk history withdraw-nya teman-teman. Di sini sukses ya, 1 doge sudah berhasil masuk, statusnya di sini sukses ya. Dan sebelumnya saya sempat juga melakukan withdraw ini di reject, tapi pada tadi ya, tadi siang langsung di approve, langsung diterima, mantap sekali. Dan di sini kita bisa bermain kasino ya, untuk penghasilan sangat lebih kita bisa bermain kasino di sini teman-teman. Untuk kita coba saja untuk klik kasino seperti ini ya. Nah, kita klik kasino seperti ini, di sini jaringannya agak sedikit lama, oke. Nah, setelah kasino di sini kita bisa bermain dua permainan di sini, yaitu dadu dan juga roulette teman-teman ya, atau di sini dadu dan juga apa, iya benar, roulette ya namanya, yang putar-putar angka itu. Lalu di sini untuk cara dadu sendiri berapa untuk penghasilan kita, kita tinggal baca saja di sini ya, direct rules-nya kita baca terlebih dahulu untuk pendapatan kita dari dadu ini. Nah, di sini teman-teman, kalau kita keluarnya angka 6 ya, nanti kan dadu ini kan dari angka 1 sampai angka 6 nih. Nah, kalau keluarnya angka 6, di sini kalau keluar angka 6 kalian akan mendapatkan 3 kali lipat dari jumlah taruhan kalian ya, seperti itu. Lalu kalau keluarnya angka 1, kalian akan mendapatkan 1,88 dari jumlah taruhan kalian ya, seperti itu. Lalu juga kalau keluar angka 4, di sini akan kalian akan mendapatkan 0,4% dari jumlah taruhan kalian. Dan kalau kalian yang namanya 5, yang keluar angka 5, maka akan mendapatkan 0,5 dari jumlah taruhan kalian ya. Lalu kalau keluarnya bukan dari salah satu 4 di sini ya, di sini kan yang keluar angka 6, 1, 4, dan 5. Nah, kalau selain itu yang keluar, maka itu kalian akan mendapatkan jong teman, atau kalian tidak mendapatkan apa-apa alias kalah ya. Jadi untuk menang kalian harus mendapatkan yang ini ya, 6, 1, 4, 5, ya, angkanya antara itu saja. Dan di sini untuk menyeting jumlahnya berapa sih, nanti kita bahas ya. Di sini kita ke slot roulette dulu untuk peraturannya. Nah, di slot roulette ini ya, atau di ya di slot ini, di sini kita bisa mendapatkan sama seperti tadi untuk peraturannya. Nah, di sini kalau kita mendapatkan 3 angka 7 di putaran roulette itu, maka kita bisa mendapatkan 10 kali lipat dari jumlah taruhan kita ya, mantap sekali. Dan kalau kita mendapatkan 3 gelas bir, 3 gelas bar ya maksudnya, di sini kita akan mendapatkan 8 kali lipat dari jumlah taruhan kita ya. Begitupun kalau dari ini ya, dari apa, melon, apa isi itu, lemon ya, bukan melon, di sini sama 8 kali. Lalu kalau 3 anggur juga sama, itu 8 kali. Dan kalau kalian mendapatkan 7 angka 2 ya, 2 angka 7 dan juga satunya di sini acak, nah di sini kalian akan mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah yang kalian apa namanya, yang kalian taruhkan. Dan di sini kalau satu angka 7-nya dan dua di sang lainnya adalah acak, di sini kalian akan mendapatkan 0,5 ya, seperti itu. Jadi mantap sekali teman-teman, hanya seperti itu saja untuk main roulette. Dan di sini untuk caranya, cara menyeting berapa jumlah taruhan kita, kita tinggal cek saja di sini ya, change the bid amount ya, tinggal kita klik saja di sini. Nah, di sini kita tinggal pilih berapa sih yang akan kita taruhkan dari saldo kita teman-teman. Di sini ada yang 0,2 dolar, 0,2 doge maksudnya, lalu 1 doge dan lain-lain ya. Di sini saya setting di 0,2 doge saja, tinggal kita pencet ya yang mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya saya akan menggunakan atau akan bermain dadu ya, tinggal kita bermain dadu saja seperti ini, maka dadunya berputar. Nah, di sini yang keluar angka 6 teman-teman, mantap ya. Dan saya mendapatkan 0,6 doge koin, mantap sekali ya. Karena tadi kan saya melakukan ininya 3 ya seperti ini. Jadi mantap ya, sekarang saya sudah mendapatkan 0,6 doge cuma dengan memutar dadu saja seperti itu. Jadi kita tinggal terus-terusan saja memutar dadu ya. Dan benar yang tadi kita dapatkan adalah 3 kali lipat dari jumlah taruhan ya. Dan saya mendapatkan segini, mantap sekali. Dan kita bisa cek langsung saja di balance. Di balance, nah di sini bisa lihat balance saya sekarang sudah bertambah menjadi 4 dolar lagi ya, dari hasil ini dia memutar dadu, mantap ya. Jadi silakan makin banyak main dadu atau makin banyak kalian bermain di sini, maka semakin cepat juga untuk penghasilan kita ya, mantap sekali. Lalu di sini juga ada cloud mining teman ya, ada cloud mining, silahkan di cloud mining saja. Nah, di sini klik saja my miner teman. Nah, di sini kita klik my miner dan nanti akan disuguhkan ke website ya. Di sini adalah webnya untuk melakukan mining ya, karena di situs ini teman-teman kita bisa yang namanya melakukan mining dari dua cara, yaitu dari situsnya langsung
dan juga dari apa dari bot yang ini ya. Dan ini penghasilannya digabung ya ke menu wallet ini, jadi dari penghasilan situs dan juga penghasilan dari main game ini digabung ke situ ya, mantap sekali. Lalu untuk caranya melakukan withdraw seperti apa? Nah, kita klik wallet terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara melakukan withdraw tinggal kita klik saja withdraw di sini. Setelah klik wallet di sini akan muncul menu withdraw, tinggal kita klik withdraw saja seperti ini. Lalu di sini kita bisa withdraw apa ya, tergantung saldo yang kita miliki di sini ya. Nah, di sini untuk caranya tinggal kita klik saja, contohnya kalau mau doge tinggal kita klik saja doge seperti ini. Lalu di sini silakan pilih nominal yang akan kita withdraw ya teman, seperti itu. Nah, di sini untuk withdraw-nya di reset setiap 1 hari sekali. Jadi kalau di 1 hari yang sama kalian bisa melakukan withdraw lagi dengan tapi dengan nominal yang berbeda teman-teman. Seperti tadi kan ada nominal yang satu doge, tapi sekarang sudah tidak ada karena tadi kita sudah melakukan withdraw yang 1 doge ya. Jadi sekarang kita sudah hanya bisa melakukan yang 10 doge sampai selanjutnya. Kalau kalian ingin withdraw lagi yang 1 doge, di sini kalian harus menunggu besok ya. Jadi 1 hari sekali untuk withdraw yang 1 doge atau yang lainnya juga sama. Yang penting nominal tersebut hanya bisa di withdraw 1 kali dalam sehari. Kalau mau nominal yang sama harus dilakukan besok. Seperti itu saja teman ya. Untuk cara mendapatkan doge coin di situs ini sangat mudah sekali. Nah, karena aplikasi ini atau situs ini atau si bot ini sudah terbukti membayar, jadi jangan ragu-ragu saja karena di sini gratis tanpa deposit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk video ini. Silahkan like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.